Iya, selamat siang kepada Anda semua para tamu undangan sekalian. Selamat datang di dalam acara Pesta Cinta dari kebahagiaan kedua mempelai. Pada siang hari ini, Sarah dan Alfonso. Pada hari ini Sabtu, 12 November 2022, yang bertempat di Ibis Jakarta Harmoni. Senang sekali pada siang hari ini saya Tommy dari Unique Music Entertainment berkolaborasi dengan Adi and Friends Wedding Organizer. Boleh berada di tengah-tengah Anda semua yang paling berbahagia pada siang hari ini. Dan untuk Anda semua para tamu undangan sekalian, sesaat lagi kita akan menyambut hadirnya kedua keluarga dan juga tentunya kedua mempelai pada siang hari ini. Untuk itu kepada Anda semua para tamu undangan sekalian, boleh lebih merapat ke area kiri dan kanan rospetal Bapak Ibu saudara sekalian, karena kita akan menyambut hadirnya kedua keluarga yang berbahagia dan juga tentunya kedua mempelai pada siang hari ini. Dan baiklah Bapak Ibu saudara sekalian, tanpa perlu berlama-lama lagi, boleh kita arahkan pandangan kita ke arah gerbang cinta pada siang hari ini. Dan boleh kita berikan tepuk tangan untuk kedua papa dan mama dari mempelai pria. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kedua bapak Saur Jansen Purba dan Ibu Lisa Yudika Sihite. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kedua bapak Evriza juga sebesarnya Eksi Wulandari. Juga saudara kandung dari mempelai wanita. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kedua Sofia Riza Riza Ambarin. Boleh kita berikan tepuk tangan kepada kedua dari mempelai wanita. Dan baiklah bagi kejuaraan kita, kita akan kesempatan tersebut hadir ke diri. Dan kembali boleh saya arahkan pada dan boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk hadirnya Alfonso dan Sarah. Boleh kita berikan tepuk tangan sebagai kejuaraan saya. Sekali lagi untuk hadir kedua mempelai pada siang hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu saudara sekalian yang paling meriah untuk hadir sang raja dan sang ratu kita sepanjang hari. Dan kita juga bisa berikan ya, Satu, dua, dan tiga. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Alfonso dan Sarah. This is the Cutting Wedding Cake Ceremony. Terima kasih.
Ucap saya kepada mama saya tidak dulu, pada mama dan ibu saya. Aman, boleh dimakan. Oke, boleh dipegang kuenya. Dan kembali satu buah kue cinta juga akan diberikan kepada papa kekasih dari mempelai pria. Pada siang hari, papa boleh dimakan kuenya, papa? Oke, boleh dipegang kuenya, papa? Oke. Alfonso boleh berikan peluk dan cium terlebih dahulu kepada mama. Cipika-cipikin kepada mama terlebih dahulu. Dan minta tepuk tangan ke bapak ibu saudara sekalian pada siang hari ini. Kepada papa juga. Diikuti oleh Sarah pada siang hari ini kepada mama dan juga kepada papa. Iya. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya, boleh balik ke tempat kepada kedua orang tua dari mempelai pria. Dan selanjutnya saya mengundang dengan hormat kepada kedua orang tua dari mempelai wanita. Kembali satu buah kue cinta akan diberikan kepada mama terkasih dari mempelai wanita pada siang hari ini. Oke, mama boleh dipegang kuenya. Dan kembali satu buah kue cinta juga akan diberikan kepada papa terkasih pada siang hari. Oke, papa boleh dipilih kuenya, papa? Iya. Boleh berikan saran kepada mama? Iya, dan juga kepada papa pada siang hari ini. Diikuti oleh mempelai pria, silakan memberikan tanda penghormatan kepada kedua orang tua yang mempelai wanita. Iya. Tepuk tangannya dong Bapak Ibu saudara sekalian. Iya, terima kasih ya. Dan selanjutnya kedua mempelai boleh saling mulai datang. Kedua orang tua dari mempelai wanita, saya silakan balik ke tempat. Dan kedua mempelai boleh saling berhadapan. Dan masing-masing akan diberikan satu buah kue cinta. Satu buah kue akan diberikan kepada mempelai pria. Dan satu buah akan diberikan mempelai wanita. Oke. Boleh posisi tangannya terlebih dahulu, oke. Iya, oke. Ya, dari kemarin ketiga, stop, tunggu apa-apa dari saya ya. Oke, satu, dua, dan tiga. Boleh kita berikan tangan, Bapak-Ibu saudara sekali ya. Terima kasih. Boleh diambil lagi kuenya. Dan kita tiba di prosesi puncak pada siang hari ini. Kedua mempelai akan bersama-sama melakukan wedding kiss. Oke, masih saling berhadapan, kedua mempelai. Oke, posisi tangannya terlebih dahulu. Oke, dan saya minta partisipasi Anda, Bapak-Ibu saudara sekalian, boleh kita berikan tangan paling kencang dan paling meriah untuk kebahagiaan kedua mempelai pada siang hari ini. Oke, Alfonso, ready? Ready ya, Sarah, ready ya? Oke, Alfonso dan Sarah, this is the wedding kiss. Boleh kita berikan sebentar kembali meriah, Bapak-Ibu saudara sekalian. Oke. But I know this little chamber on the boulevard, we can go on. Come on, girl. I can't see what the time's got up like a broadcast. Dan baiklah Bapak Ibu saudara sekalian, sudah hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini kedua mempelai dan juga tentunya kedua mempelai, kan saya minta tepuk tangannya Bapak Ibu saudara sekalian sesaat lagi. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan kesambutan yang akan disampaikan oleh mempelai pria pada siang hari ini. Please welcome Alfonso. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu saudara sekalian? Ini kerjain ya. Terima kasih ya, Papa, Mama, Papa Mama juga sekarang. Dan tentunya sang istri, Sarah Riza, Seiza Amanda. Terima kasih kepada tamu hadirin yang sudah hadir semuanya dalam momen bahagia keluarga kami dan ikut merayakan kebahagiaan bersama kami. Mungkin tidak banyak kata yang bisa saya sampaikan. Jadi nikmati yang ada di dalam acara pernikahan kami dan semoga ini sebagai suatu wujud kebahagiaan bagi kita semua untuk dirayakan. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu saudara sekalian, terima kasih Alfonso untuk sambutannya. Dan sesaat lagi Bapak Ibu saudara sekalian,
hidangan yang sudah disiapkan oleh kedua keluarga dan juga tentunya kedua mempelai pada siang hari ini. Dan untuk Anda semua para tamu undangan sekalian yang ingin memberikan ucapan selamat, saya persilakan dengan cara memberikan salam namaste pada siang hari ini demi keamanan dan kenyamanan kita bersama pada siang hari ini. Dan silakan menikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh kedua keluarga dan juga tentunya kedua mempelai pada siang hari ini. Dan untuk Anda semua para tamu undangan sekalian, saya mempersilakan untuk boleh memberikan ucapan selamat dimulai dari bawah panggung pelaminan dengan cara memberikan salam namaste pada siang hari ini demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Dan silakan menikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh kedua keluarga dan juga tentunya kedua mempelai pada siang hari ini. Dan sambil menikmati hidangan dan sambil akan memberikan ucapan selamat kepada kedua keluarga dan juga tentunya kedua mempelai pada siang hari ini, rekan-rekan saya dari Unik Music Entertainment boleh menemani Anda semua dengan lagu spesial persembahan Ansara dan Alkotun pada siang hari ini. Please welcome Unik Music Entertainment. Some days in this amazing.
Masih dalam suasana penuh cinta dan penuh kebahagiaan dari kedua mempelai pada siang hari ini, Sarah dan Alfonso, pada hari Sabtu 12 November 2022 yang tentunya masih bertempat di IBIS Jakarta Harmoni. Saya ingin menyapa Anda yang baru bergabung dan juga yang baru bergabung di dalam online. Selamat datang bagi bicara sekalian. Selamat menikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh kedua keluarga dan juga tentunya kedua mempelai pada siang hari ini. Dan tentu saja Bapak Ibu saudara sekalian, di akhir acara kita akan berfoto bersama kebahagiaan kedua keluarga dan juga tentunya kedua mempelai pada siang hari. Jadi untuk Anda semua, para tamu undangan sekalian, tetap mengikuti acara pesta cinta dari kebahagiaan kedua mempelai sampai dengan akhirnya. Dan juga ada 4 buah hadiah menarik khusus untuk Anda, para tamu undangan yang beruntung pada siang hari yang datang konser pada siang hari yaitu di pesta Sarah dan Alfonso. Jadi untuk Anda semua, para tamu undangan saya, jangan pulang lebih dahulu, tetap mengikuti acara kita dari kebahagiaan kedua mempelai sampai akhirnya. Dan kembali sambil Anda menikmati hidangan pada siang hari ini, rekan saya dari Yudi Musik Entertainment juga akan menemani Anda semua dengan lagu spesial Kulit Cinta, persembahan dari Sarah dan Alfonso. Please welcome Yudi Musik Entertainment. Look how far I've come, baby. I'm not too long way. We need a word, can there be something I didn't say? I'll pay, and I'll never mind. Since you gave me something good. Thank you.
Thank you.
Berikan bagi cintaku yang terbaru. Cintaku yang tulus aku terima yang sejati. Aku rasa memberi intinya di mana cinta di mana cinta di mana di mana cinta. Untuk bahagianya kedua mempelai manusia lagi Sarah dan Alfonso pada hari Sabtu 12 November 2022 tentunya masih bertempat Ibis Jakarta Harmoni. Dan untuk Anda para tamu undangan sekalian yang baru bergabung di dalam acara pesta cinta pada siang hari ini, saya mengucapkan selamat datang dan selamat menikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh kedua keluarga dan juga tentunya kedua mempelai pada siang hari ini. Dan seperti janji saya, Bapak Ibu Dara sekalian, saya akan membagikan satu buah hadiah menarik berupa hadiahnya berupa e-wallet untuk Anda yang beruntung para tamu undangan sekalian pada siang hari. Caranya sederhana sekali, Bapak Ibu Dara sekalian. Saya yakin tempat ini Anda semua pasti membawa KTP. Dan gamesnya adalah buat Anda, para tamu undangan sekalian pada siang hari ini, yang memiliki nama dengan huruf terbanyak sesuai dengan KTP, boleh maju ke depan dan boleh memberikan buktinya kepada saya dan saya akan memberikan satu buah hadiah menarik berupa e-wallet pada siang hari ini. Buat Anda semua, pertemuan sekalian, yang membawa KTP, yang memiliki nama dan huruf terbanyak sesuai dengan KTP, silakan maju ke depan dan boleh memberikan buktinya kepada saya dan saya akan memberikan satu buah hadiah menarik persembahan dari kedua mempelai pada siang hari ini. Ya, sekali lagi buat Anda semua para tamu undangan sekalian yang membawa KTP yang memiliki dengan huruf terbanyak sesuai KTP, boleh maju ke depan dan boleh memberikan buktinya kepada saya dan saya akan memberikan satu buah hadiah menarik persembahan dari kedua mempelai pada siang hari ini. Oke, pada siang hari ini. Selamat siang, Bu. Sudah ada satu penantang bernama Reni Iskandar Siritonga memiliki 21 huruf. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah ada yang lebih? Oke, kita ada satu penantang bernama Jenny Imelda Simanungkalis memiliki 23 huruf. Bapak Ibu Saudara sekalian, oke, sudah ada satu penantang lagi bernama, oke, panjang sekali Bapak bicara sekalian ya, memiliki 31 huruf ya, bernama Panjalu Satrio Wicaksono Indato SK ya. Apakah ada yang lebih dari 31 huruf pada siang hari ini? Kalau tidak ada, saya akan menobatkan Bapak Panjalu sebagai pokoknya pada siang hari ini. Saya ulang, Panjalu Satrio Wicaksono Indato SE memiliki 31 huruf.
Kalau tidak ada, saya akan menghitung 1 sampai 3 dan saya akan menobatkan. Oke, masih ada? Oh, masih ada. Berarti lebih lagi, Pak. Terima kasih ya, Pak ya. Sebentar ya. Oke. Belum tahu, Pak. Tunggu dulu ya. Tanya panjang. Apakah ada 30-30 sesuai dengan KTP? Kalau tidak ada, saya akan 1-3 dan Bapak Panjalu ya sebagai pemenangnya pada siang hari. Hitungan pertama, hitungan kedua, dan hitungan ketiga. Boleh terima kasih kepada Bapak Ibu dan sekalian untuk Bapak Panjalu. Silakan di datang WO. Oke. Okay. Oke, masih ada dua hadiah Bapak Ibu dan sekalian untuk Anda para tamu undangan yang beruntung pada siang hari. Jadi jangan kemana-mana, tetap mengikuti acara Pesta Cinta dari Kebahagiaan Sarah dan Alfonso pada siang hari ini. Dan kembali sambil Anda menikmati hidangan, rekan-rekan saya dari Unit Music Entertainment juga akan menemani Anda semua dengan lagu spesial penuh cinta pada siang hari ini. This won't hurt me. Oh, this won't be only one son of me. That's very, very, that's a golden baby. It's a good thing that you are talking about. It's all that I can give to you. But it's more than just a game. First of all, to look at me. Take my heart, but please don't break it. Oh, it's not the end of you. Thank you.
Look into your
Sosok penuh cinta, penuh kebahagiaan dari kebahagiaan di rumah pelai pada siang hari Sarah dan Alfonso pada hari Sabtu 12 November 2022 yang tentunya masih bertempat di Ibis Jakarta Harmonas. Dan kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membagikan satu buah hadiah menarik persembahan dari kedua mempelai pada siang hari ini. Sama seperti tadi, hadiahnya masih berupa e-wallet pada siang hari ini untuk Anda yang beruntung para tamu undangan sekalian. Dan games yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, berkaitan dengan e-wallet kembali, yaitu buat Anda semua, para tamu undangan sekalian pada siang hari ini, yang memiliki saldo e-wallet terdikit, Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh maju ke depan, tapi tidak boleh 0 rupiah. Dan saya akan memberikan satu buah hadiah menarik persembahan dari kedua mempelai pada siang hari ini. Silakan dicek handphone-nya Bapak Ibu Saudara sekalian, buat Anda yang memiliki saldo e-wallet paling sedikit, boleh maju ke depan. Dan boleh memberikan buktinya kepada saya, dan saya akan memberikan satu buah hadiah menarik persembahan dari kedua mempelai pada siang hari ini. Saldo e-wallet itu apa sih Bapak Ibu Saudara sekalian? Yaitu saldo berupa OVO, GoPay, Shopee, Dana. Buat Anda yang memiliki saldonya paling sedikit, ya tidak boleh 0 rupiah. Dan saya akan memberikan satu buah hadiah menarik persembahan dari kedua mempelai pada siang hari ini. Oke, sudah ada satu penantang pada siang hari ini. Dia sudah satu penantang pada siang hari ini, yaitu Bapak Reddy memiliki saldo sebanyak 21 rupiah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Apakah ada yang lebih sedikit dari Bapak Reni pada siang hari ini? Saya akan menunggu sampai 3, 1 sampai 3. Tidak boleh 0 ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak oke. Okay. Sudah ada satu penantang pada siang hari ini. Tidak boleh 0 rupiah. Oke. Okay. Bapak Reni memiliki saldo dan sebanyak 21 rupiah ya, atau 21 perak Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah ada yang lebih sedikit dibandingkan Bapak Reni pada siang hari ini? Kalau tidak ada, saya akan menghitung 1 sampai 3 dan saya akan menobatkan Bapak Reni sebagai pemenangnya. Oke, sudah ada satu penantang. Oke, namanya siapa bro? Ya, Evan memiliki saldo Shopee sebanyak 4 rupiah ya, 4 perak Bapak Reni. Terima kasih Bapak Reni sudah berpartisipasi ya. Apakah ada yang lebih sedikit dari Evan? Evan, pada siang hari ini? Kalau tidak ada, saya akan menghitung 1 sampai 3 dan saya akan menganggap Evan sebagai pemenangnya pada siang hari ini. Hitungan kedua. Dan hitungan ketiga. Boleh kita berikan tangan buat Evan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita sampai bicara sekali ya. Masih ada satu buah yang menarik lagi, tapi sesaat lagi kita akan kembali. Jadi jangan kemana-mana Bapak Ibu Saudara sekalian, juga masih ada sesi foto untuk Anda semua para tamu undangan sekalian yang hadir pada siang. Dan kembali rekan-rekan saya dari Unique Music Entertainment.
juga akan menemani Anda semua dengan lagu spesial penuh cinta pada siang. Thank you.
Dan baiklah kami bicara sekalian, jangan kemana-mana lagi, karena sesaat lagi kita lanjutkan dengan sesi foto pada siang hari ini. Untuk Anda, rekan-rekan dari kedua mempelai dan juga tentunya keluarga, jangan pulang terlebih dahulu. Selain kita akan melanjutkan dengan sesi foto pada siang hari ini. Dan yang pertama saya mengundang dan menghormati kepada kawan-kawan R2 untuk boleh berfoto bersama kedua mempelai pada siang hari. Kepada teman-teman dari konsumer Margani TR2 untuk boleh bergabung bersama kedua mempelai untuk berfoto pada siang hari ini. Pada lagi dari Sumpah Paket R2 untuk mulai naik ke tempat selanjutnya foto bersama ke nomor kelai. Kembali saya mengenalkan kepada kepada konsumen R2 untuk boleh sampai ke kabinet. Dan untuk Anda para tamu undangan sekalian, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan melanjutkan dengan sesi lempar bunga yang berhal yang menarik persembahan dari kedua mempelai pada siang hari. Just to the house. One thing, just so I'm to the house. She had to the house.
Does it do awesome? Give it a try. Just to just do the ones and the cast. Just to you and oke, terima kasih kepada dari konsumer di TR2. Dan selanjutnya saya mengundang dengan hormat kepada Apanyo PM TR2 kepada teman-teman dari Apanyo PM TR2 untuk boleh bergabung bersama kedua mempelai berfoto pada siang hari ini. Kepada teman-teman dari Apache PM TR2 untuk boleh bergabung berfoto bersama kedua mempelai pada siang hari. Kembali saya mengundang kepada teman-teman dari APC PMTR2 untuk boleh berfoto bersama kedua mempelai pada siang hari. Kepada teman-teman dari Apache MTR2 untuk boleh bergabung bersama kedua mempelai berfoto pada siang hari. Dan kepada teman-teman dari channel Activation TR2, kepada teman-teman dari channel Activation TR2 untuk boleh berfoto bersama kedua mempelai pada siang hari. Kepada teman-teman dari channel Activation TR2 untuk boleh bergabung bersama kedua mempelai berfoto pada siang hari. Dan juga Bapak Ibu sekalian sampai menunggu sesi foto pada siang hari ini. Dan baiklah Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu sesi foto pada siang hari ini, saya mengundang untuk teman-teman dari kedua mempelai untuk boleh bergabung di dalam prosesi lempar bunga pada siang hari ini. Untuk teman-teman dari kedua mempelai untuk boleh bergabung melakukan sesi lempar bunga yang berhadiah menarik persembahan dari kedua mempelai pada siang hari. Buat teman-teman yang berhadiah menarik persembahan dari kedua mempelai pada siang hari ini, boleh maju ke depan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dari kedua mempelai yang sudah menikah juga boleh bergabung untuk melakukan prosesi lempar bunga yang berhadiah sangat menarik pertemuan dari kedua mempelai pada siang hari ini. Jangan terlalu jauh dong, kalian boleh lebih ke depan.
Oke, silakan maju depan. Untuk teman-teman. Ya, lebih maju lagi, lebih maju lagi. Ya, baiklah kami bunyikan sekalian. Saya akan menghitung 1 sampai 10 dan saya tidak tahu hitungan keberapa kedua mempelai yang akan melemparkan pada siang hari ini. Oke, okay? Semuanya siap ya? Hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, boleh cepat. Oke, okay, sudah. Yang sini sebagai pembina namanya siapa? Tadi nih yang menang nih dua kali nih kayaknya nih. Oke. Boleh berikan wishnya dulu tuh. Tadi dia menang. Game pertama, saldonya paling dikit shoppingnya. Dan itu menang lagi nih ya. 4 rupiah. Oke, okay. Berikan wishnya dulu tuh kepada kedua bapak lain. Silakan. Buat Mbak Sarah dan Mas Alfonso. Semoga akur terus bisa menjaga rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Bisa jadi kakak baru buat Sylvia. Oke, itu aja sih, Mas. Semoga lancar terus ya, Mas, Mbak Sarah. Oke, amin. Oke, terima kasih ya, Evan ya. Boleh balik ke tempat? Silakan, turun. Dapat dua hadiah kamu hari ini. Oke, dan selanjutnya kita akan melanjutkan dengan sesi foto kembali, Bapak Ibu jangan sekali ya. Yang pertama tadi, saya mengundang kepada teman-teman dari APC PMTR 2 untuk boleh bergabung berfoto. Atau teman-teman dari channel Activation TR 2. Dan saya mengundang teman-teman kepada keluarga besar dari Alfonso, kepada keluarga besar dari mempelai pria untuk boleh bergabung bersama kedua mempelai pada siang hari ini. Kepada seluruh keluarga besar dari mempelai pria untuk boleh bergabung bersama kedua mempelai berfoto pada siang hari ini. Kepada seluruh keluarga besar dari mempelai pria, kepada keluarga besar dari papa maupun keluarga besar dari mama untuk boleh bergabung bersama kedua mempelai berfoto pada siang hari ini. Ya, saya mengucapkan dengan hormat kepada seluruh keluarga besar dari mempelai pria. Kepada seluruh keluarga besar dari papa dan mama mempelai pria untuk boleh bergabung bersama kedua mempelai foto pada siang hari. Ya, kembali saya menandakan hormat kepada seluruh keluarga besar dari Alfonso
keluarga besar dari mempelai pria untuk boleh bergabung bersama kedua mempelai berfoto pada siang hari. Keluarga besar dari mempelai pria untuk boleh bergabung foto pada siang hari ini. Dan setelah ini mohon bersiap-siap kepada teman-teman SMA dari Sarah. Oke, terima kasih kepada keluarga besar dari mempelai pria. Dan selanjutnya SMA. Teman-teman SMA dari Sarah untuk boleh bergabung bersama kedua mempelai berfoto pada siang hari ini. Dan setelah teman-teman dari Sarah berfoto, mohon bersiap-siap kepada guru. Untuk keluarga panas, mohon bersiap-siap foto bersama kedua mempelai pada siang hari. Kembali saya mengucapkan kepada teman-teman dari SMA Sarah untuk boleh bergabung sama kedua mempelai foto pada siang. Oke, terima kasih kepada teman-teman dari SMA Sarah. Dan saat ini saya mengulangi dengan hormat kepada Pak Guru dan keluarga yang boleh mengajak sepanjang pelaminan berfoto bersama kedua mempelai pada siang hari. Dan setelah Pak Teguh dan keluarga berfoto, mohon bersiap-siap kepada Pak Agus, Pak Kartono, dan keluarga. Yang saya
Dan selamat menunggu keluarga berfoto, mohon bersiap-siap kepada Pak Agus, Tono, dan keluarga. Terima kasih kepada keluarga Pak Teguh dan selanjutnya kepada Pak Agus dan Kartono keluarga. Untuk boleh naikkan ke panggung kabina foto. Sampai ketemu kembali pada siang hari. Dan setelah ini mohon berjalan kepada keluarga Sihite. Keluarga Sihite untuk boleh berjalan berfoto bersama kedua mempelai pada siang hari ini. Pada keluarga Sihite untuk boleh naik ke panggung berfoto sama kedua mempelai pada siang hari. Kembali saya mengenakan promo kepada keluarga Sihite untuk boleh ke panggung kabina berfoto bersama kedua mempelai pada siang hari. Yeah.
Kembali saya menggunakan tangan hormat kepada keluarga Sibite untuk boleh pelaminan berfoto bersama kedua mempelai. Selain kepada keluarga Sibite untuk boleh naik ke pelaminan berfoto bersama kedua mempelai pada siang hari ini. Kepada keluarga Sibite untuk boleh melaksanakan pelaminan berfoto bersama keluarga lain. Ya, ada sepatah dua patah kata yang akan disampaikan oleh tua dari keluarga Sibite pada siang hari. Mengucapkan selamat dan bahagia Tuhan yang disemberkati dan disemberkati semoga berbahagia dan dapat mendapatkan momongan dan jika apapun yang kalian cita-citakan semoga terwujud oleh karena perintah yang maha kuasa. Terima kasih, sekian dari tulang menung dan puji Tuhan semua. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada tulang dari keluarga Sibite. Dan dilanjutkan dengan sesi foto dari keluarga Sibite pada siang hari.
Ini saya mengundang yang hormat setelah ini mohon bersiap-siap kepada keluarga besar dari almarhum Bapak Wardoyo Harjo. Kepada keluarga almarhum Bapak Wardoyo Harjo untuk boleh bersiap-siap berfoto bersama kedua mempelai pada siang hari. Kepada keluarga almarhum Wardoyo Harjo. Kepada keluarga almarhum Bapak Wardoyo Harjo untuk boleh rekan panggung lamina berfoto bersama kedua mempelai pada siang hari. Kepada teman-teman yang di Alfonso untuk boleh bergabung bersama kedua mempelai berfoto pada siang hari. Thank you.
Kepada teman-teman dari grup Alfonso, untuk boleh naikkan sepanjang pelaminan. Berkotong, sama kita berkotong lain. Thank you.
Ya, tapi kita sampai di sini. Dari kebahagiaan ke dokter pelayan pada siang Sarah dan Alfonso 12 November 2022 yang bertempat di Jakarta Karbon. Kita pasti mewakili ke dokter pelayan. Dan saya mewakili ke dokter pelayan pada siang hari ini. Unique Boost Entertainment dan juga tentunya di siang Moni. Ini kata saya MC kalau mau pamit diri, yang boleh kita menepuk ini untuk Sarah dan Alfonso. Terima kasih.